Chelsea fokus saja ke Liga Champions. Chelsea gagal juara Piala Liga Inggris dan kini si biru disarankan agar fokus saja ke kompetisi Eropa Liga Champions saat bertanding di Wembley Minggu, 27 Februari 2022 malam waktu Indonesia Barat. The Blues kalah adu penalti dari Liverpool. Pertandingan final Piala Liga Inggris berlangsung sambil babak adu tendangan penalti. Jalannya adu tendangan penalti berjalan sampai 11 eksekutor. Semua penendang Liverpool bisa menjaringkan bola. Satu eksekutor Chelsea, Kepa Arrizabalaga, gagal menjaringkan bola. Chelsea masih bertahan di dua kompetisi. Si biru sampai di babak keempat Piala FA, Luton Town yang menjadi lawannya. Sementara di Liga Champions, Chelsea melawan Lille. Si biru mengantongi keunggulan agregat 2-0 menatap leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Ex pemain Newcastle United Jonathan Woodgate yang menyarankan agar Chelsea bisa fokus ke Liga Champions. Saat ini, The Blues menyandang status sebagai juara bertahan. Di Liga Inggris, Chelsea sudah tertinggal jauh dari Man City di Liga Inggris. Chelsea duduk di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan raihan 50 poin. Tim lain barat berjarak 16 angka dari The Citizen. Ini akan menjadi dorongan untuk Chelsea. Mereka jauh dari percakapan Liga. Mereka masih bertahan di Piala FA dan Liga Champions. Itu akan menjadi fokus utama mereka, kata Woodgate di BBC. Pasrah, Chelsea ikhlaskan kepergian Andreas Christensen. Kebersamaan Chelsea dan Andreas Christensen nampaknya berakhir di musim panas nanti. The Blues dilaporkan sudah mengikhlaskan kepergian sambek di musim panas nanti. Christensen merupakan salah satu pemain didikan Akademi Chelsea. Ia sempat dipinjaman ke beberapa klub sebelum mulai rutin mengisi starting eleven Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Kontrak Christensen di Chelsea habis di musim panas nanti. Namun The Blues dilaporkan sedang mengupayakan sambek menekan kontrak baru. Sky Germany mengklaim bahwa Christensen sudah hampir pasti cabut dari Chelsea dikarenakan The Blues menyerah untuk mempertahankannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea beberapa bulan terakhir aktif berkomunikasi dengan Christensen. Mereka ingin sambek melanjutkan karirnya di London Barat. Namun, proses negosiasi berjalan sangat alot. Dikarenakan Chelsea dan sampai tak menemukan kata sepakat terkait nilai kontrak barunya. Situasi ini membuat Chelsea menyerah dan memutuskan mengikhlaskan kepergiannya di musim panas nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Christensen akan meninggalkan Inggris di musim panas nanti. Sampai enggan memperkuat Inggris lain selain Chelsea. Dikarenakan ia merasa punya ikatan batin dengan The Blues. Saat ini ada dua klub yang dilaporkan menjadi klub potensial Christensen di musim panas nanti. Mereka adalah Barcelona dan Bayern Munchen. Wembley sedang bermusuhan dengan Chelsea. Chelsea kalah adu penalti oleh Liverpool di final Piala Liga Inggris. Nasib sial The Blues di stadion Wembley pun kembali berlanjut. Pada Minggu, 27 Februari 2022, Chelsea harus mengakui keunggulan Liverpool setelah gagal mencetak gol yang sah selama 120 menit. Pada babak tos-tosan pun The Blues kembali diterpa nasib sial. Masdati memasukkan kiper Arrizabalaga agar bisa menang dengan menepis tembakan para penendang Liverpool. Kiper asal Spanyol itu malah kebobolan 11 kali. Dan saat dirinya yang maju sebagai penendang, tembakannya pun melambung. Chelsea kalah lagi di Wembley. Ya, stadion kebanggaan rakyat Inggris itu seolah sedang bermusuhan dengan Chelsea. Sesuai meraih Piala FA 2018, The Blues belum bisa menang lagi setiap kali bermain di laga puncak yang diadakan di sana. Pada partai Community Shield 2018, sekitar 3 bulan setelah memenangi Piala FA, Chelsea takluk 0-2 oleh Man City. Beberapa bulan berselang, tepatnya pada Februari 2019,
kedua tim kembali bertemu di Wembley dalam laga final Piala Liga Inggris. Chelsea yang ditangani oleh Maurizio Sarri kembali kalah, kali ini lewat adu penalti 3-4. Setelah berganti manajer, apakah keberuntungan mereka di Wembley berubah? Tidak juga. Pada musim 2019-2020, Chelsea yang dilatih oleh Frank Lampard 1-2 dari Arsenal pada final Piala FA. Setahun berselang, The Blues sudah dilatih oleh Thomas Tuchel dan kembali masuk final Piala FA. Tetapi lagi-lagi kalah, kali ini 0-1 dari Leicester City. Dan tadi malam, kutukan Wembley untuk Chelsea berlanjut. Menghadapi Liverpool, Romelu Lukaku dan kawan-kawan kalah adu penalti 10-11.